kebiasaan kalau lebaran di Bunda ya begini. Ya bagus. Bagus. Masa makanan bagus? Iya, ya kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus. Kelihatannya enak. Iya dong, Bunda yang masak. Lu ambil-ambil aja, lu tahu enggak itu namanya apa? Enggak tahu ini apa namanya, tanya Bunda. Itu namanya sambal goreng ati. Sambal. Sambal api. Goreng. No, ati. 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 Cobain tapi dulu. Tapi yang spesialnya karena Bunda orang Sunda, jadi ada petai. Jajannya di butuh. Bukan butuh. Apa kok butuh ya? Pete. Pete. Wah, Kenta suka banget sama pete. Coba dulu. Coba. Coba. Sambal goreng api. Ya. Kenapa? Ya, what happened? Kok bahagia banget sih? Enak ya? Iya, kalau bahagia kayak gini. Oh begitu? Enak ya, makannya ya. Enak kan? Iya, ya. Itu pete. Iya, petenya... Unik ya rasanya. Rasanya kuat banget ya. Rasanya kuat pete banget. Ya pete, pete banget ya. Pete, pete. Ini cobainnya ini. Enak kan? Gimana lu rasanya tadi? Gimana? Sambal goreng ati gimana rasanya? Enak ini ya, enak. Enak tapi nyengir liur. Ya bentar ini nih dagingnya aneh ya. Ati. Bukan aneh. Bukan apa? Unik. Iya unik. Apa? Heart. Hati. Yes. Ya, betul. Oh iya, pakai at. Kita tadi yang mah hati liur ya. Itu bisa makan. Hati ya cek ati. Atau ajarin bahasa Sunda. Ini cobain, Boleh ambil. Cobain dulu. Kadang-kadang Bunda mah udah. Satu dulu, gue usah biar banyak dulu. Iya, dagingnya besar sekali. Sama kayak kamu. Oh iya. Sama kayak Kenta. Enak. Suka. Suka. Seperti apa kalau makan ini? Setiap makan ini, rasanya berdiri bulu romangku. Berdiri mak bulu romangku. Hey berdiri mak bulu romangku. Oh bugega, so sorry. Gak boleh nyanyi di depan meja makan. Gak boleh nyanyi. No. Oke? Enak? Enak banget, dam. Ini sop buntut. Ini seleranya Afi. Afi suka ini. Jadi Kenta supaya tahu. Oh, jadi aku suka. Juga suka ya. Jadi jodoh ya ini. Ini dagingnya. Iya. Lunak. Empuk banget. Jadi, ya ini juga bukan daging biasa. Bukan. Ya, daging biasa ya. Ininya daging. Minum dulu. Bentar. Ini anak pecinya tambah miring. Nah. Nah, ini mirip sebenarnya sama ini. Oh, jadi pasti suka ya? Pasti suka, tapi dia bedanya pakai kluwek. Makanya supnya warnanya hitam. Apa Ken? Pakai apa Ken? Kluwok. Apa itu kluwok? Cobain. Kluwok. Kluwok. Kluwok itu apa itu? Iya, aku udah... Iya, kalau lihat ininya warna putih, warna hitam, aku udah tahu. Iya. Tapi kluwok itu apa? Ntar bawa pulang nanti. Bawa pulang ya ke Jepang. Rawon. Oke, lembut dagingnya. Oke. Rasa kari. Loh. Jauh pisang. Kalau kari itu kan kuning, pakai kunyit. Iya, iya. Ini dah, ini hitam kluwek. Ya coba lagi ya. Iya. Kluwek. Rasa kari tetap rasa kari ya? Tetap. Ini bukan rasa kari. Kekeh kari. Lo rasain. Ya, jadi aku mau menikah sama Bunda. Halalin aja. Halalin aja. Halalin.
kali kayak gini kan? Ya kamu kalau nikah sama Afifah juga bisa dibikinin sama Bunda. Ah iya lupa. Kamu mau di sama papa? Ini namanya opor ayam. Opor ayam. Yes. Mm-hmm. Hampir sama seperti kari, tapi kalau kari itu pakai ketumbar kalau nggak salah. Ah, udah kebanyakan masak ada anak lupa. Dan dia teksturnya lebih kental ya kalau kari yes, ya. Betul. Kalau kari. Ini opor lebih light, lebih light. Ya tapi lihat. Lebih kayak kuah. Ininya mungkin waktu hidup ini gundut banget. Jadi dagingnya besar sekali. Ya kan ini dagingnya. Oh dia. Oh dulu ayamnya orang kaya nih. Iya, ini ayamnya orang kaya. Ayamnya orang kaya gimana? Ayamnya ayam kaya. Ya, ayam kaya. Ayamnya suka makan. Iya, iya, iya. Maksudnya orang kaya tuh makan. Enak enggak? Suka. Sendiri enak banget dasarnya mantul, mantap betul. Moshimo mata itsuka kokuraga de aumunara onegai dakara mou narimo.